Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Global Satu Channel. Kali ini saya akan review sebuah produk untuk perawatan laki-laki ya teman-teman. Jadi ini adalah alat cukur rambut, kemudian bisa juga cukur jenggot dan juga cukur kumis alis juga bisa ya teman-teman. Juga bisa membersihkan bulu hidung. Nah, ini adalah produk dari Kemi ya. Bisa beli di Shopee buat teman-teman yang berminat, nanti saya tuliskan link pembelinya di kolom deskripsi ya. Ini harganya cukup murah ya teman-teman. Ini saya beli kemarin itu harganya cuman Rp64.000 saja. Nah, Kemi ini banyak sekali tipenya. Ini yang saya beli itu adalah model KM1419. Jadi, ini 3-in-1 ya teman-teman, bisa cukur rambut, cukur jenggot dan juga bulu hidung dan juga kumis atau alis ya. Banyak sekali kegunaan dari Kemi ini ya teman-teman. Nah, kelebihannya banyak bisa dilihat di sini ya. Ini kepalanya bisa dicuci, terus ini yang buat jenggot ya. Kemudian ini buat bulu hidung, kemudian ini buat rambut maksud saya ya teman-teman. Yang ini rambut, ini kemudian bulu hidung dan ini yang buat jenggot. Nah, jadi ini juga ya, kelebihannya bisa dilihat di sini teman-teman. Ini simple digunakan, terus clever sutra, desain etnologik yang di 3,6 mm, ini sampai 3,6 mm, kemudian cutting head can be washed, ini bagian atas bisa dicuci, terus putarannya juga nggak berisik. Langsung aja ya kita unboxing kayak gimana bentuknya guys. Balik ya teman-teman ya, ini masalah lah. Oh ya, jadi ini yang saya dapatkan adalah mesin cukurnya sendiri, baterainya 600 mAh dan juga bisa recharge ya. Jadi ini baterai rechargeable. Nah, pakai ini ya ngecasnya. Kalau misalkan nggak pakai ini, pakai langsung di listrik juga bisa, langsung dicolokin. Nah, kita coba kita nyalakan ya ini. Nah, ini udah nyala teman-teman ya, nggak begitu berisik juga dan getarannya juga minim getaran ya, jadi enak banget nih. Yang ini 3 mili ya, ini yang nancap di sini tuh. Nah, ini bisa kelihatan ya teman-teman, ini ukurannya di sini. Nah, nggak begitu kelihatan ya, pokoknya di sini teman-teman bisa kelihatan. Nanti ini ukurannya 3 mili ini ya. Nah, ini 3 mili. Kalau ini sih, ini cuma ditarik ke atas ya teman-teman. Nah, ini ditarik ke atas, ini mengganti untuk ukuran ininya. Nah, ini dari yang paling gede. Kita coba dulu ukurannya berapa, kita lihat. Nah, ini 9 mili teman-teman. Ini 9 mili ya. Nah, ini paling gede 9 mili. Jadi masangnya ini dimasukin dulu ke sini. Dimasukin dulu, terus ini ditekan. Nah, ditekan ke bawah. Ini 9 ya. Ini 9, kemudian ini 9 mili. Ini 12 mili guys, jadi ini 12 mili. Terus nah ini 6 mili, ini ketebalannya 6 mili, jadi ini 3 mili. Jadi ada ketebalan 3, kemudian 6, 3 ya, ini 6, terus kemudian ini ketebalannya 9 mili, dan ini 12 ya, ini 12 mili guys. Jadi dari yang paling besar ya, dari yang paling besar ini 12 mili, kemudian 6, 9, dan 3. Jadi itu ukuran ketebalannya guys. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan mau ganti ini, kalau mau mengganti ya, kalau ganti ini tuh kita langsung tarik bagian depannya ini, kita tarik kayak gini ya. Nah, kita tarik ke atas. Terus ini ada buat pencukur jenggot.
pencukur jenggot ini pasangnya juga sama, ini ada besinya, ada besi, terus ini dipaskan tengah ya, ada tengah, ini paskan tengah dulu, nah baru ditekan kayak gini. Nah, nah ditekan kayak gini guys. Nah yang ini buat bulu hidung ya, jadi ini buat bulu hidung, nanti dimasukin ke hidung, pakai ini guys. Nah oke, overall bentuknya juga enak banget ya, ringan, nggak begitu berat, dan harganya 64.000 udah dapat semua ini, lumayan ya teman-teman. Nah sekarang kita akan praktekkan ke tajamannya. Oh ya, kita dapat ini juga untuk pelumas dan juga ini pembersihnya guys. Nah oh ya, yang khusus yang ini bisa dicuci ya, ada tombol di bawah, di samping kanan kiri ini ada tombolnya, kita pencet tombolnya dan ini bisa dicuci ya bagian pencukur jenggotnya guys. Nah kayak gini, ini juga bisa dicopot guys, ini bisa dicuci, bisa dicopot. Nah kalau mau masang lagi ini ditancepin ya, tancepin, terus ini jangan sampai kebalik. Ini yang tengah ada ininya, ada tonjolannya. Oke teman-teman, sekian dulu unboxing alat cukur dari Kemi. Semoga bermanfaat. Dan untuk link pembeliannya saya tuliskan di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.